jurang kekayaan atau kemakmuran antara bumi putera dan bukan putera adalah sebanyak 3.4 kali ganda. 3.4 kali ganda, tuan-tuan. Dah ada habis DEB dah. Dah habis zaman Tun Mahathir, zaman Dato' Sri Najib, masih lagi melebar. Jadi peranan, pandangan kami sebagai NGO, kalau kita biasa adanya tanpa satu perubahan yang bersemangatkan DEB yang lama tapi menggunakan strategi pendekatan yang baru, benda ni akan terus melebar. Dan kesenjangan ni akan menempatkan kesan yang luar biasa pada sistem politik kita, keamanan kita, keharmonian kita. Apabila majoriti rakyat, 70% rakyat adalah merangkumi kegiatan ekonomi yang tidak membawakan hasil berbanding dengan yang 30%. Adakah wajar kita biarkan 30% rakyat Malaysia menguasai 80% ekonomi kita? Sudah pasti tidak baik dan tidak bagus. Dan benda ini menimbulkan kesukaran. Kalau ekonomi kita tak dapat memastikan kemakmuran bersama, apakah jaminan kita akan ada politik yang harmoni dan memastikan keamanan yang mampan, yang memakmurkan, yang juga kita boleh fikir macam mana kita nak jadi lebih maju. Jadi antara sebab perkara ini berlaku, tuan-tuan, ni bukan nak salahkan mana-mana, sebab masalah ini kita dah sebut sejak 10 tahun yang dahulu adalah kita lost the plot. Kalau nanti saya cerita, saya tahu kenapa. Tapi antaranya adalah kita lebih fokus kepada mengisikan ikuti 30%. Ikuti 30% tidak memberi makna productive capacity kita. Dia tidak memberi indikator kepada kemampuan kita menghasilkan barang, menghasilkan produk. Dia tidak. Dia hanya menimbulkan satu keadaan di mana kita menguasai pasaran saham sebanyak 30% yang tidak bermakna pun kita dapat menguasai rentaian bekalan. Tak ada. Jadi kalau kita beli, semua orang kumpul duit, beli kasut pasaran saham 30%, esok nak untung kita jual, dapat kurang balik. Jadi tak betul. Dan in fact saya boleh terus kerang kata ni, kelemahan dasar ekonomi baru dahulu kerana tak ada sasaran yang jelas. 30% tu tak betul. Sebab tak ada data menyokong kenapa 30%. Sebab apa? Orang Melayu segan nak minta lebih. Takut kita demanding lebih. Tapi 30% pun kita tak capai. Jadi kita punya sasaran, kalau kerajaan betul-betul nak ubah, kerajaan betul-betul nak betulkan ke keadaan ini yang telah merosot, makin merosot dan merangkumi segala sektor, adalah kita kena ada dua. Kita kena ada sasaran yang jelas. Nombor satu, sasaran yang paling utama adalah menetapkan, memastikan gaji kita meningkat dengan bermaruah. Selagi gaji kita rendah, selagi itulah kita akan tergoda dengan pujukan untuk membenarkan pekerja asing masuk yang menyebabkan anak-anak kita kurang dapat peluang pekerjaan. Selagi kita tak naikkan gaji kita, kita akan tergoda dengan bagaimana untuk memastikan lebih ramai pekerja asing yang buruh tu masuk, jadi kita tak payah melabur dalam satu inovasi, capacity building, nak pastikan engineer-engineer yang besar ni, engineer-engineer kita yang keluar ni dapat kerja dengan bermaruah. Tak ada.